Aku ngeroy ini gitu. Ada kopinya, Bu? Hitam. Hitam kasih anu ya, kasih garam. Kasih garam, Bu. Jangan kasih garam. Kopi pahit. Karena hidupnya sudah terlalu manis. Jadi harus apa? Perlu banyak makan asam. Asamnya belum ada ya garamnya. Garamnya gini. Supaya hidup ini penuh pengalaman. Asam garam. Asam garamnya dunia. Yang penting segera waras ini. Meskipun lambinin jujur ya apa? Kalau di Blora kemudian namanya bukan judir, jeber itu betul. Jeber. Eplek. Eplek kayaknya segala. Eplek kayaknya solo. Dimakan. Dimakan ya. Dimakan. Dimakan. Oh. Makan tiga kali. Harus saya makan dulu. Saya makan dulu. Keliru. Ijo. Latihan apa? Nembak. Nembak. Jadi para tombak ini juga harus pintar nembak. Siap. Pasukan para tombak. Ini termasuk anggota para tombak. Para tombak itu. Garamnya berapa sendok, Bu? Kopi pahit. Oh, kopi pahit. Iya. Pak, yes, nganggu sithik enggak apa-apa. Ini pakai gula, Bu? Ya. Pakai gula ini. Memang Pak itu ini. Iya. Oh. Kerjain lagi. Oke, garam harus. Kopi itu siap. Semua di hadapan kopi itu sama. Oh. Ya, tidak mengenal pangkat dan jabatan. Karena rasanya kopi dimanapun tempatnya juga sama. Oh. Mau diminum jenderal, mau diminum kokal sama. Oh. Dengan standar kopi akan mempermudah komunikasi. Oke, amit. Oke. Dur Dewi kan nggih. Saudara meskipun tidak saudara. Saudara gitu. Aku nang kene tambah lemu ya. Nggih. Tambah lemu. Di sebentar lagi ikut kegiatan Jumat curhat. Pak Lima Piring ini seorang YouTuber. Siap. YouTuber jagaan. Kata-katanya itu hanya satu saja. Yeah. Sedur kuarasan, sedur kuarasan, sedur kuarasan. Sama lagi buat masyarakat Indonesia, NKRI. Harga mati. Harga mati. Gimana situasi keamanan kota Makassar? Siap kemudian. Tadi saya sudah keliling-keliling kemudian blusuan. Katanya beliau Bapak Jokowi blusuan itu seger kuarasan. Situasi aman tetap dan terkendali. Nggih. Nggih. Ini kemudian karena situasi ditekan oleh Panglima ya. Panglima nggih. Panglima Piring. Saya minum dulu. Panas, pasti panas. 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 Karena kalau kopinya dingin itu harganya beda loh. Oh, siap. Ini kan kopi panas harganya 5.000. Siap. Tapi kalau kopi dingin 10.000. Makanya minumnya harus pada saat panas. Oh. Supaya harganya tetap 5.000. Kalau sudah dingin nanti ditagih 10.000. Oke, itu perbincangan pagi ini bersama Pak Lima Piring yang tidak punya tongkat tapi punya kumis yang panjang. Siap. Amin. Yeah.